Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الذين طابت نفوسهم وصافت قلوبهم فكانوا هم السادة المنصورين وبعده. جماعة مسجد الهدى yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat waktu luang, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita, salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan talabul ilm. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga senantiasa setiap langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid tercinta ini, setiap tapaknya akan menggugurkan dosa-dosa kita, setiap langkah-langkahnya mempermudah kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya semoga amal-amal kita ini menjadi amal-amal yang dicatat sebagai amal yang diterima di sisinya. Amin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita, kuduah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini, kajian tafsir pada malam hari ini kita akan mengkaji tafsir maudhu'i, ya, tentang tafsir tematik. Yang pada kesempatan kali ini kami akan mencoba melakukan aktualisasi terhadap kisah terjadinya perang antara Talut dengan Jalut yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah dari 246. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Alam tar ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idza qalu linabiyyin lakum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah qala هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pembelajaran dari apa yang terjadi kepada Bani Israel. Alam tarah, makanya ayat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alam tarah. Tidakkah engkau perhatikan, kata Allah, ilal mala'i min Bani Israel, kepada para pemuka dari Bani Israel, min ba'di Musa, setelah Nabi Allah Musa alaihi salam. Artinya kisah yang ingin disampaikan di dalam Al-Quran ini peristiwanya yaitu kondisi Bani Israel pasca zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata al-mala' juga ya, yang artinya itu sekelompok. Dalam Al-Qur'an itu kata-kata al-mala' ini sering digunakan ketika menyebutkan nama kelompok, dan yang dimaksudkan itu adalah kelompok elitnya. Jadi ketika Allah menyebut di dalam Al-Qur'an kata-kata al-mala', itu yang dimaksudkan adalah sekelompok kaum dari kaum elit, elitnya, para tokoh-tokohnya. Jadi yang ingin dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini tentang bagaimana sekelompok dari tokoh-tokoh Bani Israel pasca Nabiullah Musa alaihi salam, ketika idza qalu linabiyyin lahum ab'ats lana malikan naqatil fi sabilillah, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, ib'ats lana malikan naqatil fi sabilillah, jadi mereka kemudian berkata kepada nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami akan berperang di jalan Allah. Nabi yang menyertai Bani Israel ketika itu, di sini di dalam tafsir itu para ulama berbeda pendapat ya, ada yang mengatakan Yusa bin Nun, ada yang mengatakan Nabi Daniel atau Daniel dalam konteks bahasa Arabnya, ada yang mengatakan Nabi Sama'un atau Nabi Samson ya kalau dalam istilah ininya. Cuman pendapat yang paling masyhur, nabi yang mendampingi mereka yang dimaksud nabi dalam ayat ini lebih mendekati, yaitu Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel. Nah, siapa yang dimaksud dengan Bani Israel di dalam ayat ini? Ya, ini agar kita tahu tentang kisah Bani Israel ini. Bani Israel ini, Israel itu sesungguhnya adalah julukan bagi nama Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Israel itu artinya hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Bani Israel itu artinya adalah anak cucu Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali kita menemukan tentang kisah-kisah perjalanan mereka. Dari sejak kemudian kisah bermula ketika Nabi Allah Ya'qub itu memiliki 12 orang anak ya. 12 orang anak, hampir 10-nya itu nakal-nakal semua. Hanya 2 orang yang kemudian soleh gitu. Yang mana kemudian karena ini 12 anak ini terdiri dari istri yang berbeda ya. Kalau yang dari Nabiullah Yusuf sama Benyamin itu dari seorang istri namanya Rahil ya. Beliau itu mempunyai 12 orang anak yang kemudian lantaran pada suatu ketika, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam sebagaimana kisahnya sudah sangat masyhur ya, bermimpi kemudian tentang bintang dan bulan yang kemudian bersujud kepadanya, dan beliau ceritakan mimpi itu kepada ayahandanya, yang ayahandanya itu kemudian mengetahui tentang tafsir mimpinya itu, dan kemudian beliau berkata kepada Nabi Allah Yusuf untuk sekali-kali tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Sehingga Nabi Allah Ya'qub itu memang memberikan satu perhatian yang lebih kepada putranya Nabi Allah Yusuf ini, dan itu yang kemudian menimbulkan satu kedengkian terhadap saudara-saudaranya yang lain, dan bahkan pada akhirnya mereka 10 orang itu bersepakat untuk kemudian menyingkirkan Nabiullah Yusuf alaihi salam kecil ketika itu. Jadi dari situ kemudian sejarah Bani Israel itu sudah dimulai dari persekongkolan-persekongkolan jahat ya. Bahkan membunuh saudara-saudaranya sendiri gitu. Punya maksud jahat. Ya, sebagian berpendapat dibunuh saja, sebagian akhirnya mereka bersepakat untuk membuang saja ke sumur gitu. Ya, pada akhirnya kemudian ketika Nabiullah Yusuf dibuang ke sumur dan kemudian dibawa oleh seorang saudagar,
dijual sebagai budak ke Mesir, dibeli oleh penggawa kerajaan Mesir ketika itu, dan hiduplah beliau di sana dengan segala ceritanya yang panjang yang dikisahkan oleh Allah dalam surah Yusuf, ya bisa dibaca sendiri, yang pada akhirnya kita tahu ceritanya itu ketika itu Nabiullah Yusuf sampai kepada keberhasilan kemudian menyelamatkan Mesir itu dari peceklik, ya, karena beliau kemudian diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Yang ketika terjadi peceklik itu, singkat ceritanya, saudara-saudaranya datang dari Palestina ke Mesir mencari bahan makanan, dan ketika itu bertemulah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam yang ketika itu sudah menjadi pembesar, ya, sehingga Nabiullah Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya dan keluarganya semuanya untuk pindah hijrah dari Palestina ke Mesir. Nah, di Mesir itu anak-anak Nabiullah Ya'qub alaihissalam itu diberi satu wilayah yang khusus sebagai penghargaan kepada mereka atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sehingga kemudian tumbuh berkembanglah Bani Israel ini di Mesir. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, ketika pengaruh dari Nabiullah Yusuf itu sudah mulai hilang, dan ketika beliau sudah wafat, ya, terutama pada masa ketika Fir'aun yang menjabat Raja Mesir itu namanya Ramses II, di situ terjadi satu penindasan kepada Bani Israel, dan mereka dianggap sebagai warga negara kelas 2, ya, diperbudak, ditindas, ya, dijajahlah intinya. Yang pada akhirnya kemudian Allah mengutus kepada mereka itu Nabiullah Musa alaihi salam untuk kemudian berdakwah kepada Fir'aun dan membebaskan Bani Israel dari penjajahan, dari ketertindasan, dari kehinaan ketika berada di Mesir itu. Nah, singkat cerita, kemudian ketika Nabiullah Musa alaihi salam kemudian ingin keluar dari Mesir dan menemui jalan buntu, dihadapkan dengan Laut Merah ketika itu, maka Allah memerintahkan kemudian untuk memukulkan tongkatnya, sehingga dengan begitu lautan itu berbelah, ya, terbelah, dan kemudian mereka masuk berjalan di tengah lautan itu. Dan perjalanan menyusuri lautan itu bagi Bani Israel itu sesungguhnya bukan perjalanan yang mengasyikkan, tapi perjalanan horor. Kenapa demikian? Karena mereka sebenarnya tidak satu frekuensi dengan Nabiullah Musa alaihissalam sejak dari awal. Ketika mereka mengatakan inna lamudrakun, kita pasti akan tersusul. Tapi kata Nabiullah Musa apa? Kalimatnya, diksinya Allah menggunakan kalla inna ma'iyya rabbi sayahdid. Sekali-kali tidak, kata Nabiullah Musa, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia pasti akan memberikan petunjuk. Jadi Allah, Nabiullah Musa tidak menggunakan diksi kalimat inna ma'ana rabbana gitu, seperti perkataan Nabi SAW ketika dalam gua terhadap Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Karena itu satu frekuensi itu. Sementara Bani Israel itu dengan Nabiullah Musa itu sebenarnya tidak satu frekuensi. Ya. Dan itu dibuktikan terutama ketika dalam perjalanan selanjutnya, ketika kemudian mereka sudah berhasil diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu, apa yang terjadi kemudian? Ketika bertemu dengan satu kaum, ini dikisahkan misalnya di dalam Al-Quran itu surah Al-A'raf, ya, wajawazna bibani Israila al-bahra fa'atau ala qawmi ya'kifuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qawmun tajhalun. Jadi ketika mereka berjalan bersama Nabiullah Musa alaihi salam kemudian bertemu dengan satu kaum pagan, ya, kaum yang menyembah berhala, kaumnya itu kemudian mengatakan kepada Nabiullah Musa, wahai Musa, tolong buatkanlah untuk kami Tuhan seperti Tuhan yang mereka, kaum paganisme itu, mereka sembah.
Apa kata demi Allah Musa? Kalian itu adalah kaum yang goblok banget gitu. Dablek banget gitu. Sudah diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun, malah minta untuk dibuatkan Tuhan berhala untuk kemudian disembah. Dan bahkan ketika Nabiullah Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina yang disertai dengan 40 pengikutnya untuk menjadi saksi. Dan kaumnya ini, Bani Israel ini, dititipkan oleh Nabiullah Musa kepada saudaranya Nabiullah Harun untuk menjaga. Apa kemudian yang mereka lakukan? Mereka membuat patung sapi kemudian untuk disembah. Sehingga itu membuat Nabi Musa itu kemudian marah besar kepada mereka itu, dan bahkan kemudian memerintahkan kepada mereka itu taubatnya mereka saling dibunuh gitu, saling membunuh gitu. Jadi begitulah kisah Bani Israel ini, perjalanannya dengan Nabiullah Musa. Dan bahkan ketika diajak oleh Nabiullah Musa untuk kemudian kembali ke negeri yang dijanjikan kepada mereka, itu negeri Palestina. Negeri Palestina itu memang negeri yang dijanjikan kepada mereka, Bani Israel itu. Tapi apa coba jawaban mereka ketika diajak, yang ketika itu Palestina itu sedang dikuasai oleh seorang raja yang zalim? Mereka mengatakan kepada Nabi Allah Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, silakan engkau berperang bersama berdua melawan apa bersama Tuhanmu, sementara kami akan duduk-duduk santai di sini. Sehingga lantaran sikap-sikapnya yang selalu menentang kepada nabi-nabi mereka ini, terutama kepada Nabi Allah Musa, ketika itu Bani Israel itu kemudian dihukum oleh Allah di suatu tempat yang namanya Ardutih di semenanjung Sinai gitu. Jadi mereka itu tidak bisa keluar dari daerah itu. Mau keluar kemana itu kembali ke tempat semula. Keluar kemana kembali ke tempat semula. Dan Nabiullah Musa AS juga wafat di Ardutih ini. Ya. Jadi begitulah Bani Israel ini. 40 tahun Bani Israel ini terkurung di Ardutih ini. Ini yang kemudian dijadikan sebagai satu isyarat ya oleh Syekh Yasin ya, Ahmad Yasin, pendiri Hamas itu, ketika diwawancarai oleh seorang wartawan dari Al Jazeera tentang bagaimana perang antara Palestina dengan Israel itu, beliau secara tegas menyebutkan satu angka bahwa Israel itu akan hancur pada tahun 2027. Beliau secara jelas menyebutkan angka itu. Kenapa beliau kemudian berpendapat bahwa Israel itu akan hancur pada 2027 itu? Beliau mengambil isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Quran ini, terutama ketika Bani Israel itu berada di Ardutih ini yang lamanya adalah 40 tahun. Jadi beliau mengambil angka 40 tahun itu sebagai satu siklus generasi, yang mana dalam perhitungan beliau itu Israel itu berdiri pada tahun 1948 ya, 1948 yang ketika tahun 80-an itu menjadi puncak, terutama pada 88 ya menjadi puncak kejayaannya. Dan bersamaan dengan itu, ketika itu Hamas lahir pada tahun 1978. Dan masa-masa kehancurannya itu ya pada 40 berikut tahun berikutnya, kata beliau itu. Itu ketika Israel genap berusia selama 80 tahun. Nah, sementara Hamas ketika itu sudah berusia 40 tahun, berarti berada dalam sedang jaya-jayanya. Makanya sebagian para orang-orang yang banyak menggeluti tentang isyarat-isyarat tentang akhir zaman, perang yang terjadi antara Palestina dan Israel pada hari ini ada akan menjadi satu permulaan akan kehancuran negara Israel itu. Jadi harus dibedakan ya, Israel yang ada sekarang, negara Israel itu bukan yang dimaksud di dalam Al-Quran sebagai Bani Israel itu, bukan gitu.
Dan kita doakan tentunya ya, saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana, ya oleh Allah diberi sabat, diberi keteguhan dan diberi kemenangan ya, tentunya di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan kemudian Allah anugerahkan kepada bangsa Palestina kemerdekaan, dan Allah bebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman najis orang-orang Suhyuni, Zionis Israelnya. Nah, di dalam ayat ini yang dikisahkan Al-Quran tentang Bani Israel ini adalah pasca Nabiullah Musa. Artinya zaman di dalam ayat ini yang diceritakan adalah zaman yang sudah jauh dari Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, karena Bani Israel itu hampir di dalam perjalanannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diutus para nabi-nabi untuk mendampingi mereka. Ya, setelah Nabiullah Musa itu didampingi oleh Nabiullah Harun, pasca wafatnya Nabiullah Harun diganti oleh Yusa bin Nun, dan terus sampai kemudian di dalam ayat ini yang kondisi yang diceritakan ini ketika yang mendampingi nabi yang mendampingi Bani Israel ketika itu menurut pendapat yang paling kuat yaitu Nabi Samuel. Jadi ketika mereka berada dalam ketertindasan, berada di dalam kehinaan, berada di dalam penjajahan, kemudian mereka mengatakan kepada nabi mereka, ib'ats lana malikan naqatil fi sabilillah. Tolong mintakan kepada Allah untuk diutus kepada kami seorang pemimpin yang bisa memimpin kami untuk bisa berperang di jalan Allah. Coba apa coba reaksi nabi mereka, Nabi Samuel, ketika Bani Israel ini meminta untuk dikirim seorang pemimpin untuk memimpin mereka berperang di jalan Allah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jangan-jangan kalau nanti sudah diwajibkan kepada kalian berperang, kalian tidak mau berperang. Kenapa Nabi Samuel ini masih meragukan komitmen Bani Israel ini? Karena fakta yang terjadi itu memang demikian. Dari semenjak zaman Nabiullah Musa diajak berperang untuk kembali kepada negeri yang dijanjikan di Palestina, mereka tidak mau. Ya. Maka ketika mereka meminta untuk dikirim seorang pemimpin untuk berperang, nabi mereka itu masih ragu gitu. Masih mengatakan hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jangan-jangan nanti kalau sudah diwajibkan kepada kalian berperang, kalian tidak mau berperang. Tapi apa kata mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak akan berperang padahal kami telah terusir dari rumah-rumah kami? Kami telah terpisah dengan anak-anak kami. Maka perang menjadi satu pilihan yang harus kami pilih. Tidak ada alasan bagi kami untuk kemudian tidak berperang. Tapi coba apa yang terjadi ketika perang itu sudah betul-betul diwajibkan kepada mereka? Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Ketika perang itu nantinya sudah betul-betul diwajibkan kepada mereka, ternyata sedikit sekali dari mereka itu yang mau diajak berperang sesuai dengan prediksi yang telah diprediksi oleh nabi mereka. Cuman permintaan mereka itu kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian nabi mereka mengabarkan wa qala lakum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahakku bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu mastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Ketika nabi mereka berkata kepada mereka Bani Israel, innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian Talut untuk menjadi pemimpin bagi kalian,
untuk bisa berperang di jalan Allah. Coba lihat apa reaksi mereka ketika kemudian mereka mengetahui bahwa yang dipilih untuk memimpin mereka itu adalah Talut. Spontan mereka mengatakan, qalu anna yakunu lakul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana dia Talut akan menjadi pemimpin bagi kami, padahal kami lebih berhak untuk memimpin. Talut seorang pemuda, pemuda miskin, bukan dari galangan darah biru, bukan dari kalangan bangsawan. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dia tidak punya harta sama sekali. Jadi kami lebih berhak untuk memimpin, gitu kata mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan melalui nabi mereka. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala memilih Talut untuk memimpin kalian itu karena Talut diberikan oleh Allah dua kelebihan. Yang pertama, bastatan fil 'ilm, yaitu kecerdasan intelektualitas, kelebihan ilmu yang dimilikinya, dan yang kedua keperkasaan tubuhnya. Jadi ini salah satu potret pemimpin di dalam Al-Quran itu. Salah satu ciri-cirinya adalah kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang mempunyai ilmu pengetahuan. Pemimpin itu akan bertanggung jawab terhadap seluruh yang dipimpinnya. Kita membayangkan bagaimana kemudian ketika seorang memimpin tapi tidak mengetahui urusan orang yang dipimpinnya. Maka inilah alasan yang kemudian membungkam Bani Israel yang ketika itu merasa bahwa mereka itu lebih berhak daripada Talut. Maka diberikan alasan oleh Allah, Allah memilih Talut untuk memimpin mereka itu karena Talut diberi anugerah kelebihan ilmu pengetahuan. Dan disitulah letak nilai kita sebagai manusia itu. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi manusia itu harganya terletak pada nilainya, pada nilai keilmuan yang dimilikinya. Dan bahkan itu juga sudah diisyaratkan oleh Allah dari semenjak awal penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika kemudian para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepadanya, maksud sujud itu sujud ihtiram, ya penghormatan, itu tidak lain karena kelebihan ilmu yang dimiliki oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Ilmu itulah yang menyebabkan manusia itu lebih mulia dari para malaikat. Maka ya manusia itu sekali lagi berharga karena ilmu yang dimilikinya, gitu. Jadi tidak dilihat dari nilai kekayaannya, dari harta yang dimilikinya, tapi kemuliaan manusia itu sungguh dilihat dari kualitas keilmuan yang dimilikinya. Dan yang kedua, di sini Allah memberikan satu alasan bahwa kepemilihan Talut untuk memimpin Bani Israel ini karena beliau diberi anugerah keperkasaan tubuhnya. Tubuhnya yang kuat. Ya. Jadi seorang pemimpin itu memang harus mempunyai kesehatan jasmani, gitu. Karena di dalam hadis itu disebutkan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Ya. Jadi kalau memilih seorang pemimpin, salah satu kriteria yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu dua di sini. Mempunyai kecerdasan intelektualitas dan mempunyai keperkasaan tubuh. Ya. Nah, ketika Bani Israel kemudian tidak punya lagi alasan untuk membantah itu semua, kemudian
untuk mengukuhkan kepemimpinan Thalib itu didatangkan juga At-Tabut. Waqala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Jadi kemudian sebagai wujud, katakanlah kalau sekarang itu peresmiannya, pelantikannya, itu didatangkan oleh malaikat itu tabut. Tabut itu satu benda-benda yang mengkoleksi yang ada di dalam peti itu, yang di dalamnya itu terdapat benda-benda peninggalan Nabiullah Musa dan keluarga Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, Bani Israel itu biasanya kalau berperang membawa tabut ini. Kenapa? Karena tabut ini semacam fihi sakinatum min rabbikum. Di dalamnya membawa sakinah, ketenangan, ya. Ini yang kemudian kata Sayyid Alwi bin Alwi Al-Maliki yang menjadi dasar tentang kebolehan seorang muslim itu pakai jimat gitu. Jimat yang didasarkan kepada nas-nas Al-Qur'an yang tentunya yang isinya tidak terdiri dari hal-hal yang kesyirikan gitu. Ya, sebagaimana Bani Israel kemudian didatangkan kepada mereka tabut untuk menjadi ketenangan kepada mereka. Ya. Dan keberadaan tabut itu secara fisikologis itu membantu menyemangati mereka di dalam berperang itu. Ya, fihi sakinatum mir rabbikum. Maka ketika kemudian mereka sudah betul-betul untuk melakukan perang, ya, tidak ada alasan lagi untuk menolak kepemimpinan Thalib ini. Maka kemudian Thalib ini yang menarik, sebelum berangkat berperang beliau berpidato di depan para tentaranya. Apa yang beliau sampaikan? Falamma fasala Thalib bil junudi qala inna Allah mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi. Jadi kata Thalib, innallaha mubtaliikum binahar, sesungguhnya kalian akan diuji oleh Allah dengan satu sungai. Barang siapa yang minum dari sungai itu, maka dia bukan dari golonganku. Tapi barang siapa yang tidak minum, maka itulah golonganku, kecuali mereka yang hanya minum sekedar sejeduk telapak tangannya. Ya. Jadi itu masih dimaafkan gitu. Jadi sebelum berangkat perang, Thalib sudah memperingatkan, Allah akan menguji kalian nantinya dengan satu sungai. Maka jangan sekali-kali kalian minum dari air sungai itu. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu mahu. Illa man qatarba bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum, ya. Nah, ketika mereka sudah betul-betul bertemu dengan sungai, apa yang terjadi? Fasharibu minhu illa qalilan minhum, kebanyakan dari mereka semuanya minum dari air sungai itu. Jadi illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit sekali yang tidak minum. Maka kemudian bisa dilihat, falamma jawazahu wa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Ini orang-orang yang sudah banyak minum air ini, yang sudah kekenyangan dengan air sungai ini, merekalah orang-orang yang kemudian setelah itu mereka berkata, ketika mereka berhadapan-hadapan dengan tentara Jalut yang dengan persenjataan lengkap yang jumlahnya lebih besar dari mereka, kemudian mereka mengatakan la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi, pada hari ini tidak mungkin kita bisa menang berperang melawan Jalut. Jadi orang-orang yang sudah kenyang minum air ini sudah menjadi lemah, kalah sebelum berperang, sehingga mereka desersi, ya. Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab An-Nubuwwah Al-Mursalin, saya pernah membaca ketika kemudian berkisah tentang Thalib ini, beliau mengatakan pasukan yang dibawa Thalib ketika itu jumlahnya awalnya itu 80 ribu pasukan.
80 ribu pasukan. Tapi ketika sudah menyeberangi sungai itu, pasukan yang tersisa itu hanya sekitar 313. Hampir sama dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam perang Badar. Jadi 70.700-nya sekitar itunya itu desersi semuanya. Ketika melihat kekuatan lawan yang sudah begitu gagahnya, persenjataannya lengkap, jumlahnya lebih banyak, tapi pasukan yang kecil ini, mereka kemudian orang-orang yang sanggup berkata, qala alladhina yadhunnuna annahum malakullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pasukan yang kecil ini, yang tidak minum air sama sekali ini, atau walaupun minum hanya sekedar sedikit telapak tangannya ini, adalah orang-orang yang mampu melewati ujian-ujian dari Allah itu dengan tingkat keimanan dan keyakinan yang sangat kuat kepada Allah. Mereka mengatakan berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pasukan yang kecil ini kemudian fahazamuhum biiznillahi walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Jadi pasukan kecil ini sebelum kemudian masuk ke medan perang, dia berdoa dengan keyakinan yang kuat tadi, rabbana afrigh 'alaina sabra, ya Allah berilah kepada kami kesabaran, wa tsabbit ya wa tsabbit aqdamana, dan memohon untuk diberi keteguhan di dalam peperangan ya, dan memohon pertolongan dari orang-orang kafir. Makanya pasukan ini kemudian fahazamuhum biiznillahi wa qatala Daud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Di dalam pasukan yang kecil ini ketika kemudian menerobos masuk bertempur dengan musuh, di antaranya ada seorang anak kecil, bocah ya, bocah cilik masih, hanya dengan bersenjatakan ketapel, namanya Daud. Ini kemudian menantang berhadapan langsung dengan Jalut ketika itu, yang kemudian beliau mampu membunuh Jalut itu, dan pada akhirnya akhir dari peperangan ini menjadi milik Talut dan bala tentaranya. Jadi dari peristiwa ini kita belajar ya, bahwa kekuatan orang-orang beriman itu sesungguhnya sekali lagi tidak terletak kepada kekuatan jumlah, tidak terletak kepada kekuatan kelengkapan persenjataan, tapi yang paling penting itu kualitas keimanan yang dimiliki. Itu yang kita diajarkan mulai dari semenjak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat dalam perang Badar, pasukan kaum muslim 313 mampu menghadapi pasukan yang lebih dari 1000. Di dalam perang Mu'tah itu, atau perang Uhud itu cuma menang di awal ya, karena ada sesuatu ya. Perang Uhud itu pun jumlah kaum muslimin 1000, pasukan kaum Quraisy 3000. Dalam perang Mu'tah itu, atau di dalam perang sebelum perang Mu'tah, dalam perang Ahzab. Perang Ahzab itu jumlah para sahabat-sahabat Nabi hanya sekitar 1500-an gitu. 1000 sampai 1500 menghadapi pasukan 10.000 pasukan mengepung Madinah ketika itu. Dalam perang Mu'tah, pasukan kaum muslimin hanya sekitar 3000 pasukan menghadapi pasukan koalisi bangsa Arab dan bangsa Romawi, jumlahnya sampai 120.000. Dalam penaklukan, dalam perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan kaum muslimin tidak lebih dari 30.000 pasukan sampai 40.000 menghadapi pasukan Romawi lebih dari 200.000, tapi masih menang. Dalam perang Tabuk yang dipimpin oleh Rasulullah itu, pasukan kaum muslimin sekitar 30.000.
Sementara pasukan Romawi yang sudah disiaga itu sekitar 200 ribu lebih. Dalam penaklukan Persia, dalam perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan kaum muslimin juga sekitar 30 ribu, tapi mampu memenangi pasukan yang lebih dari 300 ribu. Dalam perang Qadisiyah itu 150 ribu, karena separuhnya lagi oleh panglimanya disuruh kembali ke Madain karena mereka sudah yakin mereka pasti akan kalah gitu. Atau dalam ketika Amr bin As mengepung Mesir, raja Mesir ketika itu namanya Mokawqis, dia mengirim seorang mata-mata untuk menyelidiki sejauh mana rahasia pasukan kaum muslimin itu. Nah, ketika kemudian mata-mata ini ditangkap oleh pasukan kaum muslimin, dibiarkan hidup menyaksikan aktivitas pasukan kaum muslimin ketika itu. Setelah 3 hari baru dilepas. Ketika dilepas, kembali kepada Mokawqis, ditanya oleh Mokawqis, bagaimana rahasia pasukan kaum muslimin itu? Apa kata mata-mata ini? Sungguh Tuhan tidak akan bisa menghadapi pasukan yang seperti itu. Kenapa? Mereka adalah pasukan-pasukan yang lebih mencintai mati daripada hidup. Mereka berperang memang untuk mencari syahid, mencari kematian. Mereka adalah pasukan-pasukan yang ketika di malam hari mereka hening dalam sujud-sujud mereka. Ketika mereka bergemuruh dengan tilawah-tilawah Quran mereka. Sementara ketika siang hari mereka seorang penunggang kuda yang luar biasa. Sungguh Tuhan tidak akan bisa menghadapi pasukan yang seperti itu. Pasukan yang dibangun dengan kekuatan iman. Umar bin Khattab itu, kalau beliau hendak melepas pasukan ke medan perang, pesannya hanya satu. Jika kalian tidak bisa mengalahkan musuh-musuhmu dengan ketaatanmu kepada Allah, dengan ibadah-ibadahmu kepada Allah, dengan kedekatanmu kepada Allah, maka musuh-musuhmu akan mengalahkanmu dengan kekuatannya. Umar bin Khattab sadar betul kekuatan kita orang-orang beriman itu tidak terletak kepada kekuatan jumlah atau persenjataan, tapi kepada kekuatan dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bermaksiat mereka bermaksiat, ya kita pasti kalah. Karena musuh mempunyai satu yang lebih daripada kita, kekuatan jumlah dan persenjataan yang lebih lengkap. Dan pertolongan Allah tidak akan turun di situ. Ya. Ujub sedikit aja dalam perang Hunain itu, dalam hati kaum muslimin, pada hari ini kita tidak mungkin terkalahkan. Apa yang terjadi? Hampir saja pasukan kaum muslimin itu mengalami kekalahan lantaran lambatnya datang pertolongan. In a'jabatkum kathratukum wa lam tughni 'ankum syai'an, itu di dalam Al-Qur'an itu ketika Allah Subhanahu wa taala menegur sebagian dari kaum muslimin yang merasa congkak akibat banyaknya jumlah, kemudian mereka pasti akan menang. Bagi orang-orang beriman itu, keyakinan kepada pertolongan Allah itulah yang kemudian menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat. Itulah yang dimiliki oleh tentara-tentara Brigadir Al-Izzuddin Al-Qassam di Gaza pada hari ini. Maka saya sendiri yakin, saya yakin-yakinnya Gaza itu tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Karena salah satu syarat untuk bisa menjadi pasukan Brigadir Al-Izzuddin Al-Qassam itu, minimalnya hafalan Qur'annya berapa? 17 juz, itu minimal. Tidak boleh absen sholat berjamaah di masjid setiap 5 waktunya. Keseharian mereka bersama, yang bersamanya mereka adalah Al-Qur'anul Karim. Sunnah-sunnah Nabi dipraktekkan secara langsung. Ya, itu rahasia-rahasia kekuatan orang-orang beriman itu adalah di situ. Makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melakukan pengepungan di Madain itu, sudah berlalu sebulan, 3 bulan, kok gak takluk-takluk ini? Kemudian dievaluasi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu, apakah mungkin ada sebagian sunnah-sunnah Nabi yang tidak kita praktekkan? Ternyata kaum muslimin itu kehabisan kayu siwak, kayu arak itu. Oh, itu yang banjir-banjir. Akhirnya diimpor dari Madinah, dikirim oleh Umar bin Khattab. Jadi ketika orang-orang Persia itu melihat pasukan kaum muslim bersiwak itu, mereka takjub gitu. Yang mereka makan adalah kayu-kayu gitu. Bagaimana kita akan mengalahkan bangsa yang sedemikian dahsyatnya gitu. Justru melahirkan ar-ru'b,
kepada mereka pasukan Persia itu, sehingga setelah itu baru bisa ditaklukkan Madain itu. Jadi rahasia kekuatan kita itu terletak di situ. Makanya kalau kita ingin menjadi pemenang, ingin kembali merebut kejayaan yang sudah 100 tahun Islam ini mengalami keruntuhan, ya mari kita mulai dengan kita perkuat ya kedekatan kita dengan Allah, bina iman-iman kita ini, individu-individu kita ini. Ya kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ya. Karena kalau syarat-syarat itu sudah kita penuhi, insya Allah syarat-syarat kemenangan itu Allah akan berikan kepada kita. Ya. Tinggal kita menggenapkan syarat-syaratnya dulu. Apalagi ada isyarat bahwa kebangkitan Islam di akhir zaman itu datang dari arah timur. Maka sebagian ulama-ulama di Palestina itu sangat berharap bahwa kebangkitan Islam itu akan dimulai dari negeri kita tercinta ini. Dan hari ini insya Allah tanda-tandanya kita sudah melihat, tinggal kita menggenapkan syarat-syaratnya. Ya, tinggal kita menggenapkan syarat-syarat kemenangan itu. Kalau kata guru kami kemudian kemarin itu, syaratnya itu adalah dua. Taqarrub ilallah wa aslahuhum linnas. Ya, kedekatan kita dengan Allah dan sikap baik kita kepada sesama manusia. Itu syarat-syaratnya yang paling penting. Jadi dari kisah Talut dan Jalut ini, kita bisa bahkan di sini Al-Qur'an memaparkan dengan gamblang salah satu rahasia kemenangan Talut kepada Jalut itu adalah kekuatan keimanan tentara yang dimiliki oleh Talut, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Dan masa itulah yang kemudian menjadi masa kejayaan Bani Israel itu, setelah mereka mengalami ketertindasan, keterhinaan, ketika mereka mau diajak berjihad, walaupun yang berjihad itu hanya segelintir dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kejayaan kepada mereka. Karena setelah kekuasaan Talut ini kemudian digantikan oleh Nabiullah Daud alaihissalam, dari Nabiullah Daud kemudian diwariskan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan disitulah puncak kejayaan Bani Israel, ya, yaitu pada zaman kepemimpinan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Cuman pasca Nabiullah Sulaiman itu kembali lagi kemudian Bani Israel itu mengalami keterjajahan, keterhinaan, karena memang sikap-sikap mereka yang kemudian selalu melakukan pembangkangan, membunuh nabi-nabi mereka, ya, membunuh Nabiullah Zakaria, membunuh Nabiullah Yahya, ya. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu mereka dikatakan latufsidunna fil ardi marratain, ya, akan melakukan kerusakan di muka bumi dua kali, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari kisah Talut ini, yang tentunya banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran, terutama hal-hal yang paling melemahkan di dalam perjuangan ini. Ya, kalau di dalam kisah ini digambarkan sebagai air sungai, dalam konteks kekinian itu bentuknya bisa saja itu adalah mata'ud dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Boleh jadi itu adalah jabatan yang menggiurkan, boleh jadi hal-hal yang begitu kita inginkan gitu di dalam kehidupan dunia ini. Ya, itulah mungkin yang terkadang banyak orang kadang tidak berhasil di dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik, naktafi ilahina waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ